Oke, jadi hari ini aku lagi ada di UGM. Ini tanggal 17 Mei 2022, di mana ini adalah hari pertama UTBK SBMPTN 2022. Jadi aku mau nanyain gimana pengalaman hari pertama mereka, dan ya langsung aja kita tanyain ke mereka. Oke, jadi sekarang sama siapa? Mas Syafri Alif dari SMA Satu Cepu. SMA Satu Cepu Blora. Iya, Blora, Jawa Tengah. Buset, jauh-jauh ke Jogja di UGM gitu. Iya. Sama siapa? Karisma. Fatma. Klaten. Satu SMA? SMA mana? SMK 1. SMK 1 Klaten. Caca dari Jogja, SMA 5 Jogja. Iza sama? Angel dari Rembang, Jawa Tengah. Rembang dan? Dari Klaten. Rembang dan Klaten. Lili, Nanda, Lili dan Nanda. Klaten juga? Iya. SMA, satu SMA kalian? Iya, satu SMA. Kenapa milih tes di UGM? Karena aku pengen masuk UGM pertama. Terus kayak kalau aku ujian di sini kayak oh my god, ini 5C di sini buat gitu. Kan nggak ada tempatnya. Nggak ada. Ya bapak ibu yang di Klaten tolong ini, kasihan ini mengungsi ke Jogja ini orang-orang ini ya. Apa harus pindah provinsi? Nggak menyediakan buat UTBK. Semarang loh. Tapi kan kejauhan. Oh jauh ya. Mikir juga ya. Oh. Karena satu di sana nggak ada univ yang ada kayak gini, sama sekalian kemarin ikut bimbel di Jogja juga, jadi karena dekat mending di sini tes-tesnya. Oke. Gimana tadi ujiannya? Gimana ya? Udah kayak pasrah banget sumpah, soalnya jadi banyak banget. Tahun kemarin kan aku gap, tahun kemarin kan fisika cuma tuh 13, sekarang jadi 20, pokok setiap subtes itu 20 soal, jadi totalnya 180 soal. Banyak banget, gila. Ya gitulah, sulit, kaget soalnya. Gimana, sesuai dengan yang diekspektasikan nggak? Enggak sih, terutama jumlah soal. Gimana tuh? Biasanya kalau kemarin di tryout tuh nggak sampai 20. Ini tiba-tiba ada yang sampai 20 gitu. Jadi waktunya udah keteteran dulu, panik juga kan. Deg-degan tapi ya biasa aja. Alhamdulillah ya, ada yang bisa, ada yang agak nggak juga gitu. Jadi kalau ngomongin persiapan, sebenarnya persiapan kamu apa aja sih sebelum UTBK? Ya cuman belajar, tapi secukupnya aja sih. Soalnya kalau banyak juga pusing, terus istirahat sama berdoa sih, minta orang tua juga. Belajar, review materi dari kelas 10 gitu. Aku ulang dari ya, kelas 12 itu ikut bimbel-bimbel kayak gitu. Dari kelas 12 ya? Iya. Nggak ada persiapan. Ya persiapan cuman... Nggak ada persiapan bro. Cuman... Kalau yang tahun kemarin udah pernah gagal, tahun ini emang dimaksimalin. Aku ikut bimbel, terus bimbel online juga, semuanya diikutin, dari latsel-latsel juga diikutin semuanya. Kalau nanti keluar nilai, kalian mau masukin di jurusan apa? Psikologi UNJ. Psikologi UNJ? Iya. Kamu? Akuntansi UNJ. Akuntansi UNJ. Pengennya sih ambil teknik mesin. Di mana? Ya di UGM ini juga. Di UGM, kenapa? Ya karena... teknik mesinnya di sini juga bagus, sama yang apa sesuai sama menurutku, sesuai sama minatku. Aku daftar di Unair sama UB jurusan kedokteran. Kedokteran umum? Iya. Semoga keterima ya. Amin. Aku UGM UPN manajemen. Insya Allah kedokteran umum. Kedokteran umum. Kenapa? Pengen jadi dokter dari dulu. Cita-cita dari kecil ya, pengen jadi dokter ya. Sastra Inggris di UNJ. Di UNJ. Kamu nggak mungkin sama dong. Perbankan di UGM. Semoga keterima ya nanti ya. Menurut kamu materi apa sih yang paling susah di UTBK? Fisika. Kenapa tuh? Oh, biologi, kimia enggak ya? Fisika kalau mau masuk kedokteran gitu. Iya, kalau fisika tuh udah kayak begitu waktu lihat soalnya tadi tuh kayak oh my god, berita kayak gak tahu apa-apa. Udah PK. Hah? PK kuantitatif. Terus? Ekonomi. Kamu perbankan ekonomi, pusing. Gimana? Ekonomi beneran? Iya. Kenapa? Sama PK sih. Sama PK. Kuantitatif menghitung, kamu bingung. Kenapa Nanda? Nanda kan ya? Kenapa? Enggak tahu. Pusing ya. fisika. Fisika, oh, rata-rata kalau ambil kedokteran fisika, biologi yang dipelajarin fisika enggak itu gitu. Itu emang fisika kayak dipelajarin tambah gak mudeng. Kamu apa? Sosio sih kalau. Sosio ya. Aduh, apa ya? Kimia sih. Kimia. Bener-bener udah mana lah. Pusing ya? Iya udah pusing. Kuantitatif. Kuantitatif. Padahal kan kalian SMK-nya ngitung. Tapi kan bukan ngitung, ya ngitungnya. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Oke. Okay. Kamu apa? Kuantitatif juga. Sama juga. Waduh, gimana SMK kalian ngitung apa? Kalian menghitung sesuatu yang tidak ada barangnya ya. Ngitung duit tapi tidak ada. Balance, apanya yang balance gitu kan? Enggak balance, pusing. Kalau ditanyain optimis enggak sama hasilnya ntar? Ya nggak optimis, pasrah aja lah. Terima juga alhamdulillah, kalau nggak terima ya udah. Ya dipasrahin sama Allah aja lah. Intinya sekarang pasrah ya teman-teman, nggak usah dipikirin tuh. Kalau udah hilang lupakan aja ya, udah terjadi ya udah, tinggal kita tawakal gitu ya. Kamu ada tambahan nggak? Enggak. Idem, ibit ya. Ya 50-50 tapi tetap optimis lah. Optimis ya. Insya Allah ya. Semoga bagus ya Caca ya. Optimis. Sama juga. Kasih tips dong buat teman-teman yang mungkin besok atau tahun depan mau UTBK gitu. Ya tetap semangat belajar. Terus belajarnya secukupnya aja, nggak usah berlebih, nanti takutnya belajar banyak ternyata yang keluar apa malah pusing. Terus siapin soalnya, kalau bisa kalau pas tryout atau coba soal. Coba waktunya nggak sampai yang ada di situ, soalnya takutnya tiba-tiba soalnya tambah banyak kayak tadi kan, jadi pusing. Pokoknya jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, semuanya pasti udah ditakdirin sama Allah. Oke, aku coba nebak jawaban Nanda ya, sama-sama. Pasti sama-sama. Ayo coba. Disiapin dari sekarang belajarnya biar nggak keteteran. Semoga di tahun depan persiapin dulu matang-matang semua materi yang kalian belum bisa itu, kuasain dulu. Kalau udah terus persiapin terus sampai kalian emang bisa. Jangan merasa kalian udah bisa udah nggak usah belajar, enggak. Kalian kalau udah bisa tetap dibelajarin terus sampai kamu merasa cukup tapi nggak cukup. Oh iya, paham. Itu butuh intelektual yang tinggi saudara-saudara. Gimana kalau Angel gimana? Ya, persiapannya harus benar-benar matang dan banyakin latihan soal, baca materi, tetap optimis dan semangat terus. Jangan lupa belajar dari awal, benar-benar kamu harus review, kamu harus siapin dari semester 1 gitu. Intinya itu sih. Hasil nggak ada yang tahu, semoga nanti kamu bisa masuk di jurusan yang kamu impikan. Gitu ya, makasih ya. Ya, itu tadi pengalaman-pengalaman UTBK SBMPTN teman-teman yang hari ini ujian. Jadi buat kalian yang ada saran atau rekomendasi silakan feel free buat komen di bawah dan jangan lupa like, comment, share, subscribe dan see you. Kan bisa ketemu? Bisa lah. Gimana kan, ceritanya ada grup kayak yang detailnya gitu kan. Grup ambis gitu. Iya. Terus kita kenalan lah. Gitu aja, aku Dana Gesawat.